Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini Digi Travel ID. Kali ini saya ingin menampilkan Tokyo 8500 versus JR205. Dulu Tokyo 8500 itu batch-batch awal import dari Jepang. Nah, kalau JR tuh udah kesini-kesini ya, udah lebih baru. Seperti apa kondisinya Tokyo 8500 yang kemarin itu sempat banyak masalah ya. Ya, semoga PT Komuter Line mendatangkan KRL baru ataupun second juga dari Jepang, karena bisa dilihat nih di si sekarang-sekarang ini sering sekali gangguan di seri 8500. Oke, jangan lupa subscribe channel DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, Tokyo 8500 Keidensa adalah KRL buatan Tokyo Car Corporation Jepang yang kini beroperasi di Dinas Komuter Line ya. KRL berteknologi Field Copper Control dan bodinya terbuat dari stainless steel ini pernah digunakan di lintas Tokyo DN Toshi Line dan Tokyo Line. Ciri khas KRL ini menggunakan AC dan kipas angin dalam kereta secara bersamaan, di mana kipas angin yang berfungsi untuk membantu kerja AC ini dipasang sejak KRL ini awal beroperasi, karena sebelum dekade 80-an masih banyak KRL di Jepang yang tidak menggunakan AC. Gitu teman-teman. Dan berikutnya ini JR205 yang teman-teman sih udah tidak asing lagi karena populasinya cukup banyak ya di lintas Jabodetabek ini. Kalau JR205 atau bisa disebut Kokuetetsu 205 Keidensa adalah KRL yang diperkenalkan tahun 84. Nah, ini lebih baru ya. Diperkenalkan oleh Japanese National Railway atau JNR. Dan pasca privatisasi KRL JR205 ini dioperasikan oleh East Japan Railway Company dan West Japan Railway Company. Dan KRL ini cukup banyak operasionalnya di Indonesia. KRL seri 205 ini pertama kali didatangkan oleh PT KAI Komuter Line pada akhir tahun 2013. Dan direncanakan akan berlanjut ya, kemarin sudah berlanjut sampai tahun 2020. Tapi sampai saat ini belum ada pengiriman baru lagi JR205. Mungkin nanti kedepannya KRL Komuter Line akan mengambil produksi dari PT Inka. Ya, kita tunggu saja apakah ini benar terjadi, karena apabila memang membuat sendiri pasti cost operasionalnya akan lebih besar karena harganya jauh lebih mahal. Karena kalau kita memakai limbah dari Jepang istilahnya, itu kita hanya membayar biaya pengirimannya saja, jadi jauh lebih murah. Apakah nanti reliability-nya lebih baik dari KRL buatan Jepang yang nanti buatan PT Inka? Ya, kita lihat saja nanti apakah akan awet. KRL JR205 ini beroperasi di Jepang dari tahun 1984 ya. Jalur-jalurnya seperti Yamanote, Keihin Tohoku, Chuo-Sobu, Seiko, dan Yokohama. Hingga beralih ke jalur utama yang tidak sepadat jalur yang tadi saya sebutkan. Nah, jalur-jalurnya itu seperti Nambu Keiyo, Musashino, dan wilayah operasional JR East lainnya, dan juga di jalur Tokaido, Hanwha, dan Nara. Tokyo 8500 ini pertama kali datang tahun 2006, yaitu rangkaian 8604F. Kemudian 2007 dan 2009 didatangkan kembali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Mohon maaf kalau cuma sebentar kontennya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.